Ready untuk persembahan you alls? Yeah. That heard you alls? Malu-malu lah pula. Okey lah, mungkin kakak Ana tanya dulu kepada Arisa dan juga Nur Ariana. Selepas JMJ, apakah peluang lain yang anda terima? Ada tak? Oh, persembahan raya mana satu tu? Yang lain? Ada tak buat show-show macam di luar selain daripada di TV, kacang TV saja? Buat show-show di CC ke, ada tak? Ada juga? Okey, ni kali jangan lupakan Ana. Okey, kita do it together. Eh? Okey. Kepada Arisa kan ni kan? No, Ariana pula. Dan akan datang ada rancangan khas Hari Raya Haji dan drama Club Jam. Jadi anda semua jangan lupa saksikan ya. Nur Ariana akan beraksi di kaca TV anda. Wow. Jadi sekarang saya ada soalan untuk Aino dan Puchi Emily pula. Setelah habis JMJ, apakah perkara yang paling bernilai yang you all dapat? Selepas JMJ, Alhamdulillah, saya berpeluang untuk membuat persembahan bersama Puchi, di mana kami dapat berjumpa dengan Ziana Zain. Saya pun berpeluang untuk membuat lagu raya bersama Alfian, iaitu Jogit Riang Raya. Anda ada lagu lagi kan? Lagi satu lagu kan? Ada. Ada. Lagu apa tu panggilnya? Yang naik turun tu eh? Betul kan? Betul tak? Betul. Betul nampak? Kakak Rana buat research. Naik turun. Okey. Kepada anda pula? Saya pula, sejak saya menyertai JMJ, saya diberikan peluang untuk membuat banyak persembahan kat CC untuk event Hari Raya. Dan juga recently saya pernah perform kat Esplanade Upper Concourse. So saya amat bersyukur dan saya juga dapat buat beberapa single, and one of them being a duet single with Aunty Diana Nazira. Wow. Hari Raya feature Lebaran. Nampak tu, berikan tepukan sekali lagi. Ya, JMJ telah pun membuka pintu buat mereka untuk mendapat peluang-peluang di luar sana ya. Wow, baiklah. Nampaknya mereka pun dah tak sabar lagi nampak persembahan mereka dengan lagu Supergirls. Terimalah Arisa, Nur Ariana, Ainul dan Puchi Emily.